Halo guys, kembali lagi dengan channel Tianda Solution atau Tianda Media. Di sini saya ingin sharing terkait touchpad yang tidak aktif untuk laptop Axio MacBook 14H. Oke, jadi ini touchnya nggak bisa gerak nih gara-gara anak saya bermain, dia mencet tombol apa gitu. Ini nggak bisa bergerak nih. Oke, yang pertama mungkin caranya pakai tombol Fn, lalu F2 secara bersamaan. Oke, apa yang terjadi? Ada pengaruhnya guys. Oh, ada ternyata. Oke, jadi caranya tadi Fn tekan bersamaan dengan F2 nih guys, gambar apa nih, gambar mouse ya, F2 nih. Oke, sudah bisa berhasil. Oke, gitu aja untuk tutorial tips dari saya. Jangan lupa like, subscribe YouTube channel Tianda Media untuk tips-tips laptop dan bahasa pemrograman lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.